Hai, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membuat uji coba ya teman-teman. Itu satu botol dengan air kelapa 5 liter 25 biji. Lagi itu menjadi cuma 7 botol teman-teman. Namun di sini kita akan mencoba dengan 2 botol gramason teman-teman. 2 botol gramason air kelapa 6 liter setengah 25 butir lagi 1 bungkus sabun cuci dan 2 botolnya gramason toreannya 1 kilo setengah. Nah ini teman-teman dijadikan hasilnya itu dapat 11 botol teman-teman. Dan cobalah teman-teman berapa untung daripada kita membeli 2 botol cuma dapatnya cuma berapa, tapi dengan beli gramason ya 2 botol dapat dengan 6,5 liter air kelapa, orang 1 kilo setengah, raginya 25 itu tadi teman-teman, jadinya 11 botol. Berarti kan keuntungannya 9 botol. Jadi modalnya 200 lebih dikit. Jadi menghasilkan 11 botol, keuntungannya 9 botol. Jadi kalikan perhitungan ke 100 saja berarti sudah menghitungkan jadi 900 teman. Nah, jadi teman-teman tidak akan merugi dengan hasil uji coba, yaitu perbanyakan gramason dengan air kelapa orea juga dengan ragi sabun coleknya. Nah itu teman-teman, basis sangat menguntungkan sekali dengan kita fermentasikan selama 2 minggu teman-teman. Hasilnya fermentasian lebih lama, hasilnya lebih bagus teman, supaya dengan melunakkan yaitu dengan ragi tadi, fermentasi dengan kelapa, khasnya air kelapa tadi dan oreanya paduan dari itu membuat mempercepat rumput-rumput terbakar dan tuntas teman-teman. Jadi membantu sekali untuk petani teman-teman. Nah ini berarti bermanfaat teman, dan kita membuat perbanyakan mungkin herbisida gramatus yaitu sejenis racun bakar teman-teman. Jadi banyak sekali memang dan juga di lahan pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.